Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin untuk pertemuan kali ini karena saya masih ada agenda di, di kampus di TTS paling saya akan uh, menerangkan aturan terkait uh, dengan perkuliahan yang pertama yaitu untuk toleransi masuk uh, jam kita kan tadi jam 17 dimulai dengan jam 17 sampai dengan apa ya tadi Saya lihat jadwalnya. Jadi kalau dimulai dari 17 toleransi masuk itu 15 menit. Nah, 15 menit. Jadi dimulai nanti perkuliahan untuk kedepannya dimulai dari 17 lebih 15. Jadi sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau setelah 17.15 langsung dimulai perkuliahan. Yang kedua, 5 menit perkuliahan awal harap open cam, open kamera karena berdasarkan dari kesepakatan eh, tadi setelah briefing dengan pihak ya, kampus itu untuk memastikan bahwa mahasiswanya ada yaitu 5, 5 menit pertama wajib open cam. Selanjutnya bebas, mungkin nanti bisa jadi lagi di jalan atau koneksinya jelek minimal itu 5 menit awal itu harus open cam. Kemudian, yang ketiga, ketika di absen, harap e, menyebutkan e, contohnya dipanggil Anas, contohnya harus e, nyaut sambil open cam. Nah, setelah absen, bisa nanti e, tutup kameranya lagi, kurang lebih seperti itu. Kemudian, untuk hal lain-lainnya, karena saya masih di perjalanan, e, masih di kampus kita gitu. jadi belum bisa diperlihatkan terkait dengan aturan mainnya sama seperti hal-hal yang lainnya itu ada 30% UTS 40% Oh nanti ajalah nanti saya slide-nya jadi belum bisa buka slide karena sekarang juga saya pakai online pakai handphone kurang lebih seperti itu jadi saya ulang. Jadi untuk mula, uh, untuk memulai perkuliahan nanti toleransi itu jam 17 15 jadi 15 menit e, dimulai sambil nunggu-nunggu yang masuk nah yang kedua ketika absen itu harus open cam nah, kalau setelah absen bisa nanti ditutup lagi kameranya open cam nyaut minimal ada kemudian ada kameranya terus yang ketiga tadi e, 5 menit awal perkuliahan itu harus open cam open cam juga kurang lebih itu ada yang ditanyakan terkait dengan jalannya nanti perkuliahan ke depannya. Ada yang ditanyakan, Belum, kalau uh, cukup jelas ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin minggu depan kita mulai perkuliahannya. Jadi, nanti minggu depan kita ulas lagi tadi terkait aturan-aturannya, terus cara penilainya, seperti apa. Terus, uh, dalam semester ke depan kita akan belajar apa, nanti akan saya terangkan RPS-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan, uh, karena saya lagi ada hal lain, jadi mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya, jadi nggak bisa untuk hari ini tidak bisa full. Terima kasih. Uh, bentar, saya capture dulu yang sekarang. Kalau yang sekarang berarti ini ada berapa orang ini? Uh, cintanya pak, sebentar. Gimana? Oh saat break di ada maghrib berapa menit pak untuk istirahat sholat maghrib nanti? Salat sholat maghrib setengah jam lah minimal 15 menit, belas menit. Minimal 15 sampai 30 menit sholat maghrib untuk kita. Tapi biasanya kadang saya lanjutkan setelah sholat maghrib, kadang dipadatkan. Kadang-kadang kan uh, kurang efektif lah setelah sholat maghrib, dilanjutin lagi. Cuma sebentar. Gitu bisa jadi sesu sesudah pas adan kita berhenti, nggak dilanjutkan. Atau nanti dilanjutkan lagi setelah maghrib. Kalaupun nanti dilanjutkan setelah maghrib, itu 30 menit setelah sholat maghrib. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin yang untuk hari ini saya Eh, uh, akhiri terus nama-nama yang di Zoom, karena ini untuk awal, jadi saya anggap hadir meskipun ininya karena saya juga belum. Eh, uh, ada di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.